lagi dengan Bu Yani. Selasa, 24 November 2020. Bahasa Indonesia hari ini mengenal kata yang memiliki huruf akhir T. Namun, sebelum itu, teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Memakai masker dan menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita. Ada 5 gambar dan kata yang akan Bu Yani kenalkan kepada teman-teman. Obat. 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 Rapat. 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 Sepat. 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 Cepat. 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 Rawat. 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 Ada kata obat, rapat, sepat, cepat, rawat. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Di, ki, ber, la, ri, titik-titik. Kata yang tepat sesuai gambarnya yang mana ya teman-teman? Iya, betul, cepat. Diki berlari cepat. Obat, rapat, sepat, cepat, rawat. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Tiara di titik-titik di rumah sakit. Kata yang tepat sesuai dengan gambarnya yang mana ya teman-teman? Iya betul, rawat. Tiara dirawat di rumah sakit. Obat, rapat, sepat, cepat, rawat. Ini gambar apa ya teman-teman? Tiara harus minum titik-titik. Tiara harus minum apa ya yang tepat teman-teman? Obat. Ya betul, Tiara harus minum obat. Obat, rapat, sepat, cepat, rawat. Nah, kalau yang ini gambar ikan apa ya teman-teman? Diki suka memelihara ikan titik-titik. Ikan apa ya teman-teman yang sesuai dengan kata yang di atas? Sepat. Betul. Diki suka memelihara ikan sepat. Obat, rapat, sepat, cepat, rawat. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. A ya titik-titik di kantor.
Coba teman-teman kata yang tepat sesuai dengan gambarnya yang mana ya? Iya betul, rapat. Ayah rapat di kantor. Nah, sekarang waktunya teman-teman mengerjakan worksheet ya. Jangan lupa tulis nama dan tanggal pada kotak yang sudah tersedia. Instruksinya, pilih kata dalam kotak yang sesuai dengan gambar. Oke teman-teman, selamat mengerjakan worksheet dan tetap semangat ya. Terima kasih.